Aman ya? Aman, aman. Gampang lah Oke, okay. begini-begini mah. Iya, ya. Oh, ini soalnya ini Kamin engine ini yang baru nih. Engine-nya Kamin tuh, lo percaya. Ini kan baru ya, Oh, Pak? tambahan ya, ya. Ini kan terpasangnya di housingnya atau rumahnya filter udara. Iya. Di Bomak ini. Nah, ada ini sebenarnya semua unit ada kayak beginilah, mau eskavator, Bomak, Komatsu ada. Cuma kalau yang Komatsu dia ada yang manual, ada yang udah pakai sensor. Sensor nanti taruh ke kabin. Jadi begitu ada buntu langsung muncul dia, muncul dia kebuntuan gitu ya. Indikator sensor. Kalau lah ini fungsinya ini semua sama, ini das namanya das indikator. Fungsinya untuk mengetahui filter udara itu buntu atau tidak. Nanti bayinya, jadi kalau dia normal kan ngisep nih, turbo ini ngisep nih, shot ngisep dari sana udara luar masuk ke filter udara. Nah, dari sini dulu lah, dari depan ya. Iya. Ini ngisep udara, kalau hidup ya, ingin hidup. Nyedot, ini akan kesedot, Kang. Ini kesedot juga, cuma di sini ada spring. Ada spring penahannya. Maksudnya, kalau filter udara ini buntu, dia akan nyedot ini, kan. Nah, makanya di sini larinya. Ini buntu, ini ya udah, dia nyedot terus, kan. Nah, ininya ketarik dia. Biasanya ini lambang, nanti di atas ada lambang merah ya. Iya, ya. Dia yang kuning ini ke bawah lah. Shoot. Sampai kena merah ini. Berarti akan udah buntu tuh. Oh, filternya. Nah, ya. Kalau ini udah ke bawah, palapnya ngelawan springnya, springnya ngompres gitu kan. Iya, set. Nekan. Berarti filter udara buntu, bersihin gitu aja gampang ya. Oh, iya ya, Pak. Iya, okay. Ini untuk indikatornya. Itu kalau dari dalam enggak ada, cuma dari sini aja ini, ya. Ini, masih manual. Oh, iya, manual. Jadi bagian P2H lah. Iya, ya. Sampai okay. Misal kalau udah di ini udah dibersihkan ya. Harus dirilis kan. Dirilisnya manual di atas ditekan di press nih nomor kuning ini. Oh itu. Tek. Nanti dia akan ke atas cuk gitu balik lagi. Oh otomatis sendiri. Kalau enggak sampean reset ya orang lain lihat oh buntu lagi oh, harus ditekan nih. Ya ya. Tek gitu aja nak kalau dia ke bawah. Tekan sekali apa ditekan terus? Sekali. Sekali aja kalau ditekan gini dia udah balik lagi tung ke atas. Gitu. Ya ini untuk yang das indikator semualah mau di eskavator di loader sistemnya ini dia. Dia baik ke vakuman dia. Iya, ya. Nyedot itu. Ketarik nanti ini palapnya set. Ini bisa juga kalau misalkan low power asap problem dari sini bisa buntu dilihat oh, buntu. Iya, iya. Buka filter gitu. Coba Mas dicoba dibantu di start Mas. Aman ya?